ada kabut kebakaran itu. Makanya orang tani sampai sekarang masih belum menanam. Tanamannya bisa keriting, bisa mati, tidak bisa berbuah itu. Saya menugaskan Badan Restorasi Gambut untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya, mengimplementasikannya. Dengan demikian kita bisa meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia serius, sangat serius untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan gambut. Hari ini saya dari pagi sampai sore tadi ke Kabupaten Kapuas, kemudian juga sekarang ke Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk apa? Kita merencanakan food estate atau lumbung pangan, dan tahun ini insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30 ribu hektar terlebih dahulu. Ini yang di sini 2 hektar, yang di sana 2 hektar. Jadi yang masuk kelompok tani Sri Makmur 2 hektar, yang masuk di kelompok tani Sidorukun 2 hektar. Itu semuanya bibitnya apa, Pak? Kalau bibitnya itu masing-masing, kalau di Sri Makmur itu Inpari 30, kalau di Sidorukun Nutrisi Zinc. Jadi Inpari Nutrisi Zinc. Ini kita baru aja mulai tanam musim ini, yaitu ikut program food estate ini. Jadi sebelumnya kita belum pernah nanam itu. Program food estate ini sebenarnya kan sudah masuk mulai di tahun ini aja, baru aja sebenarnya, karena baru musim tanam yang ini. Kalau di daerah Blantisiam itu kelompoknya itu ada 22 kelompok, yang masuk di pembibitan ini 12 kelompok yang 1000 hektar itu. Kalau yang sisanya itu? Ya masuk food estate juga, cuman kemungkinan besar kita juga kurang tahu perlakuannya kayak apa. Tapi yang jelas kalau selama ini kita kapur atau apa itu penggarapan lahan itu ada juga, semua sama. Tapi entah bedanya gimana kita enggak tahu. Bibit juga mereka juga dapat, tapi apakah bibit itu nanti bisa ditangkar atau bisa ditanam ulang atau enggaknya kita kurang tahu itu. Tapi yang jelas setelah kemarin ikut bintek itu, kemarin kan kita ikut bintek itu, yang diprioritas itu yang 10 hektar, yang 1000 hektar ini, yang saya untuk nantinya hasil daripada yang 1000 hektar nanti ini disebarkan di aerial food estate yang lainnya gitu loh, karena ini kan masih label ungu gitu loh. Sangat berterima kasih dengan pemerintah, karena dengan adanya program food estate ini kan percepatan tanam itu kan, kalaunya sebelumnya kita kan nggak bisa kompak langsung kita ditentukan bulan ini tanam, itu kan nggak bisa. Kalau yang sekarang ini bisa, karena alat itu banyak didatangkan, seperti jonder, hand traktor itu kan didatangkan supaya proses penanaman ini bisa serempak seperti yang sampai dia sendiri. Ini kan udah selesai semua kan itu.
kita patut bersyukur bahwa di Pulang Pisau, di Kabupaten Kapuas, itu hamparannya semuanya datar, airnya melimpah, tanahnya subur, sehingga sangat sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan agar produktif. Saya rasa itu, terima kasih. Ya, aku sampai sini 98. Aku dari Jawa Timur. Jadi aku ketarikku kira ya itu. Ujarnya sini tuh persawahan. Pasang surut air. Kelihatan foto pari nih. Jadi foto tuh ada kan? Ya. Dikasihkan orang yang mau berangkat yang empat tran tuh. Jadi foto-fotonya ini wah jelas benar. Ya menarikkan orang bang fotonya itu. Tanaman pisang ada, tapi entah yang dipoto itu ya belah mana yang sudah jadi itu. Pisang ada, kelapa ada, pewadinya umah, heh, aku melihat tuh. Wah, aku bisa ketarik nih. Mau ini enggak ada aku harapan, mau plan tuh enggak ada. Pertama kali ini ya susah, bang. Mana masuk ke rumah air segini, mana rumput di rumah itu penuh rumputnya. Masuk ke rumah rumput anunya, masuk di sela-sela anu tuh papan. Mak, ini tahan bong enggak ini aku nih. Anakku nangis ngejak bulik. Ujarnya rumahnya kayak rumah kambing. FLG ini mulai berjalan sejak tahun 1995 pada bulan Desember. Sejak itu dimana proyeknya lebih pada pembangun kanal-kanalisasi. Baik primer, SPU, dan lain sebagainya, termasuk saluran-saluran kecilnya. Proyek PLG masuk ini, sebenarnya dulu kan ada namanya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kalau dulu namanya ya. Ini diamanatkan oleh Presiden ketika itu untuk membangun kanalisasi-kanalisasi di PLG. Kalau konsep awalnya memang tidak pernah kita tahu jalur mana yang kena dan lain sebagainya. Hanya proses di lapangan yang menentukan pekerjaannya itu. Misalnya membangun kanal, mereka mengukur sendiri, langsung buat gitu. Karena kita waktu zaman dulu agak susah mendapatkan dokumennya, terutama dokumen AMDAL-nya. Dan AMDAL-nya pun ketika itu masih belum ada, belum selesai. Ketika hampir proyek itu selesai, dihentikan, baru AMDAL-nya ada. Pada tahun 1995-96 itu tidak ada banyak AMDAL. Makanya ketika itu banyak sekali penghancuran sumber daya alam masyarakatnya. Aku rak nanam pisang dua balur aku malah simpukan tuh nah aku tanam pisang tuh aku tiap seminggu tuh 500 pasti hasilku panenan lah kebakar habis sak simpuk-simpukan nih jadi lemah tuh rusak jadi danau lahanku tuh aku nih mau kerja apa lah lahanku kayak ini tuh kerjain nggak bisa mau tanam padi nggak bisa soalnya jadi danau memang sangsoro parah ini petani mas di sini tuh. Mau nanam tanaman keras, mulai mau buah, datang banyu, mati. Nanam lagi, terus kayak itu segala limo, segala rambutan, mangga. Jadi nggak bisa. Cuma nanam lombok itu kalau musim banyu, kalau ada tanggul yang tinggi itu Baru bisa ditanam. Nah, baru bisa ditanam untuk belanja. Di dapur. Berapa kali uji coba dilakukan di kawasan PLG ini, termasuk mereka membandingkan dengan tanaman padi lokal. Ketika itu, mungkin kawan-kawan pernah dengar
serbuan tikus yang luar biasa, saya katakan ratusan ribu lah atau apa, menyerang padi-padi unggul yang memang ditanam itu, hancurlah semua tanaman itu gitu loh. Sedangkan padi lokal dia tidak diserang, walaupun uji cobanya berdampingan saja gitu loh. Yang selanjutnya adalah tata airnya itu sama sekali tidak berfungsi. Ketika dia musim penghujan, dia akan kebanjiran. Ketika dia kemarau, dia akan kebakaran lahan itu. Makanya beberapa wilayah itu terkenal dengan ada yang namanya kanal neraka dan lain sebagainya, karena memang wilayah-wilayah itu memang setiap tahunnya selalu terbakar. Walaupun ketika itu kita tidak menemukan siapa yang membakar, tapi selalu ada gitu loh. Abang, bagaimana dengan program PLG pada saat itu? Apakah berhasil atau gagal? Kalau menurut kami, pertama PLG itu memang gagal. Kenapa gagal? Sebenarnya begini. Pertama, ketika itu sebelum PLG masuk, sudah banyak lahan-lahan masyarakat yang sudah menanam padi. Tetapi itu tetap dilindas, walaupun kena lahan sawah, tetap mereka kerjakan, karena itu jalur kanal gitu loh. Sehingga banyak lahan-lahan masyarakat yang menjadi tidak berfungsi irigasinya atau tata airnya atau manajemen airnya tidak berfungsi. Masyarakat sudah mulai berkurang untuk menanam padi. Yang kedua adalah mereka masyarakat lalu melakukan alih usaha. Salah satunya adalah memanfaatkan kanal-kanalisasi itu untuk penambangan pohon. Sehingga sekian tahun kayu itu dimanfaatkan di dalam itu, sekian tahun juga pertanian tidak dilakukan gitu loh. Termasuk panen rotan dan sebagainya. Karena manusia atau masyarakat ini kan berlomba-lomba dengan pihak luar yang keluar gitu loh. Karena agak lucu juga ketika itu. Banyak sekali IPK-IPK yang muncul langsung bermunculan gitu loh. Termasuk salah satunya punya Cijantung Jakarta. Punyanya Kopassus. Ketika itu, ini yang membuat masyarakat menjadi gelisah. Kenapa kita tidak bisa ikut juga memanfaatkan hasil-hasil kayu? Kenapa orang luar gitu yang memanfaatkan kayu-kayu gitu loh. Jadi berkaitan dengan demplot, dari 1 hektar kami jadikan 20 hektar swadaya masyarakat. Jadi satu kelompok itu ada 25 orang anggota, berarti dua kelompok ada 50 anggota yang beraktivitas di demplot yang 20 hektar ini. Nah, kenapa kami lakukan itu? Karena kami mencoba dengan adanya program pemerintah post estate ini kan masuk. Jadi kami bukan mendahului daripada pemerintah membuat demplot, cuman kami pengen membuktikan bahwa masyarakat desa Rawasubur ini bisa menanam padi dan bisa ditanami padi, lahannya tumbuhnya subur. Nah, tanpa bantuan pemerintah kami pun bisa. Nah, seandainya air ini seperti ini aja, kita mungkin lahan ini semua sudah terbuka, tidak ada lagi lahan tidur. Nah, apalagi kalau dibukakan pemerintah, wah makin mantap, kami sangat bersyukur. Artinya kunci daripada keberhasilan dan kegagalan itu adalah tanggul banjir. Ini contohnya punya kami. Kemarin kami panennya ini di Oktober, tanggal 11 Oktober kami panen. Nah, sekarang setelah panen kami nanam lagi. Nah, ini hibrida. Nanam lagi, berarti kan kami panennya nanti di bulan Januari, tanggal 17 Januari kami panen. Berarti sudah dua kali setahun. Kalau kita nanam lagi nanti di bulan Maret, kan kita panennya nanti di bulan Agustus. Berarti kita bisa satu tahun itu tiga kali. Asalkan air tadi kada banjir. Kalau nya banjir satu kali pun kada bisa. Nah, jadi itu kuncinya, itu aja kuncinya. XPLG ini ada 16 desa termasuk Kecamatan Kapuas Murung dengan Daop, itu kuncinya cuma itu. Apabila banjir bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat, maka semua rencana pemerintah akan berhasil. Tapi ada beberapa kendala sebenarnya dan permasalahan. Ini kan potensi ini kan lebih pada optimalisasi kanalisasi sebenarnya itu. Jadi bukan membangun kanal baru, tapi mengoptimalkan kanal yang ada. Nah, artinya yang surut didalamkan ataupun yang kecil dilebarkan. Karena kalau saya baca dokumennya, selain
kanal itu diperdalam dan sebagainya, kemudian apa simpukan atasnya itu akan nanti menjadi pusat transportasi atau jalan, sebenarnya itu yang diutamakan nantinya. Pekerjaan ini memang mirip betul sebenarnya dengan PLG, tapi jadi permasalahan juga nantinya sebenarnya kalau dibangun jalan secara otomatis akan mempermudah akses perkebunan sawit untuk panennya dan lain sebagainya. Karena kalau kita tahu komitmennya selain padi adalah ada tanaman lain yang memang diprioritaskan juga, walaupun kita belum pernah melihat ke dokumen lewewanya, tapi pada dokumen awalnya memang adalah pertanian, tapi di belakangnya adalah banyak kegiatan bisnis lainnya sebenarnya itu. Ketahanan dalam pangan lokal ini kan ada beberapa hal. Yang pertama lah soal akses mereka terhadap tanah, kemudian adalah soal mempertahankan jenis tanaman lokal yang asli dan masih ada di tingkat masyarakat. Yang kedua adalah soal keberlanjutan, artinya pengaturan pengendalian tanah itu dalam mengolah tanah, dalam pertanian itu tetap ada gitu loh. Termasuk tentang keamanan dan ketahanan pangan lokal. Ini soal kedaulatan pangan itu bagaimana dengan masyarakatnya, itu kan? Apakah dengan modernisasi, dengan alat-alat modern dan lain sebagainya akan bisa membantu gitu loh? Atau hanya apa malah memperusak pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat gitu kan? Gambarkan apa sih bedanya, Pak, antara program pemerintah sebelumnya SPLG dengan Food Estate sekarang? Kita ketahui yang pertama-tama SPLG Food Estate itu legalitasnya dibangun dengan kelembagaan yang basisnya adalah Kepres 8295, disertai juga ada SK Menteri Kehutanan SK 166/1996 tentang penjadangan, di mana dibagi blok 1,4 juta di PLG A, B, C, D, dan E. Khusus E ini di SK penjadangan itu juga disampaikan sebagai perlindungannya, bagian dari perlindungan. Makanya dari 1,4 itu yang kita kenalkan hanya 1 juta hektar, sehingga luas totalnya sekitar 1,4. Yang pertama, SK itu ada kelembagaannya, ada perencanaan makronya. Di kelembagaan itu, kalau tidak salah, ketuanya adalah Menko Ekonomi, sekretarisnya Bappenas. Di situ belum menyebutkan kelembagaan daerah, jadi daerahnya itu belum menyebutkan. Nah, Kepres 8295 ini dihentikan karena krisis ekonomi dan politik sekitar 98-99. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan Inpres 2 2007. Ini lebih maju lagi. Di situ itu kelembagaannya yang jadi ketua adalah Bappenas, dan yang penting lagi di kelembagaan itu sudah menyertakan provinsi 2 kabupaten, Pulang Pisau dan Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Dan disertai rencana, ada rencana yang cukup detail, di samping ada rencana makro tentang pembuatan master plan atau rencana hidup, di situ ada rencana yang cukup detail, perencanaan 2007 sampai 2011. Kelembaganya memperbaiki apa kelembagaan yang dulu di zamannya Kepres ya. Dan lagi kemudian ada penyertaan dari daerah dan ada perencananya. Lagi-lagi nasibnya sama. Ini hanya seumuran jagung, kemudian kegiatan ini juga dihentikan karena krisis. Nah, apa yang menarik di saat ini? Saat ini justru sepertinya dimulai saat kita krisis. Background-nya juga karena ya mencegah kita impor pangan, karena negara pengimpornya juga kemungkinan akan mementingkan domestiknya, sangat jangka pendek sekali, dimulai saat krisis, dan sampai sekarang belum ada kelembaganya. Sampai sekarang tidak ada kelembagaan
yang minimal setingkat kepres atau inpres itu sampai sekarang belum ada. Jadi walaupun sekarang di Provinsi Kalimantan Tengah ada tim sendiri, ada seperti kelompok kerja di daerah, tapi saya yakin juga kelembagaan ini kurang, boleh bilang akan kurang digdaya ya. Karena maaf aja, tarian-tarian dari Pokja daerah ini akan sangat tergantung tabuhan kendang di Jakarta. Sementara tadi kementerian di Jakarta itu tidak ada kementerian siapa sisi asi besisi. Dan seperti itu. Dalam proses perjalanannya juga, kayaknya sepertinya proses-proses perencanaan ini tidak difungsikan secara optimal, secara maksimal. Kita tidak tahu sampai sekarang apa sih perannya Bappenas. Di tingkat daerah juga kita tidak tahu perannya, katakanlah selevel Bappenas di daerah ada perencanaan daerah itu koordinasinya adalah Bappeda, kita juga tidak tahu. Jadi tidak ada kelembaganya, jadi banyakkan kementerian teknis langsung direct pada dinas teknisnya. Jadi fungsi-fungsi koordinasi memang kendor dan itunya juga kendor. Apanya? Memang kelembaganya tidak ada. Dan tidak ada planning seperti tadi. Seperti Inpres 2007 tidak ada, seperti Kepres 8294 juga ada. Kami melihat program food estate ini terlalu dipaksakan. Meskipun kita ketahui sejak tahun 2017 yang lalu, Gubernur Kalimantan Tengah pernah mengeluarkan surat permohonan terhadap Menteri LHK untuk pencadangan food estate di wilayah XPLG itu sendiri dengan luasan mencapai angka 700 ribu hektare juga. Kita melihat program ini bukannya menjawab apa yang menjadi kebutuhan para petani peladang di Kalimantan Tengah, tetapi lebih pada proses mendorong adanya investasi yang masuk. Dampak yang akan terjadi karena adanya food estate ini adalah akan kembali rusaknya gambut di Kalimantan Tengah. Yang seharusnya gambut Kalteng berdasarkan RPJMN itu harus dilakukan restorasi maupun rehabilitasi serta reboisasi kembali, malah akan dibuka untuk pengembangan pangan atau padi. Hal inilah yang menjadi desakan dari para masyarakat sipil, termasuk akademisi-akademisi. Kenapa? Karena kita anggap bahwa kalau berbicara krisis pangan, sebenarnya Indonesia termasuk mengalami surplus pangan, khususnya untuk surplus padi. Ketika ini dibebankan kepada anggaran negara, maka ini akan mengalami pengeluaran biaya yang sangat besar. Ataupun kalau ini memang didorong untuk investasi, maka ini pun bukan jawaban terkait dengan kondisi pangan ataupun krisis pangan yang dikeluarkan FAO. Momentum COVID dijadikan alasan untuk mendorong ini program food estate ini semakin kuat. Apalagi berbicara food estate, dorongan ini bukan hanya di Kalimantan Tengah, tetapi juga di wilayah lain di Indonesia. Seperti di Sumatera Utara, Papua, Sumatera Selatan, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Kita tahu ya kalau luas Kalimantan Tengah itu sekitar 15,4 juta hektar ya, dan gambutnya itu kalau kita mengambil luas gambut itu 2,7 juta itu berarti sekitar 17% koma sekian gitu luasan gambutnya ya yang ada di Kalimantan Tengah. Tetapi luasan gambut ini karena proyek PLG tahun 96-97 itu kan sudah digunakan sebesar 1,4 ya. Kondisi yang 1,4 ini yang masih tanda tanya besar bagi kita karena ini kondisi bekas kegiatan proyek lahan gambut 1 juta hektare itu kan membuat kanal-kanal besar yang membelah kubah gambut dan ini kondisinya sangat rusak sekarangnya. Kita tahu tadi gambut ini adalah dia penyimpan air yang baik ya. Penyimpan air yang baik. Tadi sampai 10 sampai 13 kali dari berat dia ya. Nah, karena pembuatan kanal ini otomatis di daerah kubah gambut itu ekosistem air yang ada di lahan gambut itu akan turun keluar ke kanal ini. Nah, dan kanal ini lagi karena kanal-kanal PLG itu dia selalu terhubung dengan sungai ya. Dari ekosistem gambut keluar ke kanal, terus kanal lagi menyalurkan ke sungai. Sehingga air yang ada di ekosistem gambut ini akan turun. Yang lebih banyak terjadi itu pada musim kemarau ya. Kalau musim hujan dia mungkin daerah kubah gambut ini akan airnya akan mendekati permukaan, tapi yang menjadi kendala kita adalah pada musim kemarau. Karena berdasarkan penelitian kita dari tahun 2004 itu bahwa turunnya muka air tanah yang ada di gambut itu bisa mencapai
1,5 meter. Ya. Nah, pada kondisi ini, gambut kering sangat mudah sekali terbakar, dan juga emisi karbon dari karena aktivitas mikroorganisme ini, karena tidak ada air, ini akan sangat sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian yang di daerah yang terbuka ini, emisinya sangat tinggi ya, mencapai 400 gram karbon per meter per kubik ya yang keluar. Pengalaman Bapak di area mana sih Pak sebenarnya yang akan dibuka untuk proteste, terutama yang bergambut? Iya. Nah, kalau dari program Food Estate ini, dia menggunakan semua yang saya tahu ya, yang digunakan itu menggunakan blok A, B, C dan D ya, yang sudah yang ada programnya itu. Blok A masih aman karena di sana sudah kita lakukan penelitian, kajian istilahnya. Di sana tidak ada bergambut, tapi di sana kendalanya adalah tanah sulfat masam. Mungkin di daerah sana itu bergambut dulu, tapi karena terdegradasi istilahnya, gambutnya hilang sehingga muncullah tanah sulfat masam itu. Mengandung pirit FeS2. FeS2 ini kalau muncul, dia akan meracuni tanaman. Dan untuk mengatasi ini adalah sistem irigasi, dan tanah itu harus terendam. Kalau dia tidak terendam, maka keluarlah FeS2 itu ya, yang pirit istilahnya bahasa ini. Nah, kalau blok B ini masih belum dimanfaatkan di daerah Mantangai ya. Di sini kita juga sudah melakukan kajian di blok B ini, memang ada gambut, tetapi gambutnya kurang dari 3 meter. Ada satu titik yang kita temukan bahwa di daerah blok B ini, di daerah Mantangai Hulu, kedalaman gambutnya ada 1,7 meter ya. Nah, kemudian yang lain di daerah Simpur ini, kondisi gambutnya sangat dalam ya. Tapi kalau dia dari pinggir sungai sekitar 5 km masuk, dia di itu tanah mineral ya. Tetapi setelah itu ada gambut dalam, karena kajian kita di sana kedalaman gambutnya 3,9 meter ya. Dan itu sangat bahaya sekali kalau dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Nah, di daerah blok C yang sudah kita kaji itu di daerah Taliu Hulu itu memang dia juga bergambut, tapi gambutnya sudah sangat matang ya, sapris ya di sana. Tetapi di daerah yang belum dimanfaatkan itu di belakang dari demplot mereka di sana, yang di Taliu itu ada gambutnya yang paling dalam kita temukan 175 ya. Sedangkan yang di lahan yang sudah diolah itu kedalaman gambutnya ada yang 1 meter. Tapi memang kendala juga di sana, karena gambut ini kan kita tahu dia sangat lembek sekali ya. Karena kalau diolah sangat susah sekali, dan juga perlu pengaturan tata air yang baik di sana, yang di Taliu. Kita tahu gambut ini kan dia kondisinya kering kan. Kering kalau dia lama tidak kena air. Jadi kita masuk air, otomatis gambut ini yang kering ini akan mengapung ya. Karena kita tahu salah satu sifat gambut itu adalah irreversible drying ya. Artinya kering tidak dapat balik ya. Karena masuk air dia akan pasti mengapung dulu. Nah, kalau kita nanam padi di atas gambut itu, pasti padinya akan roboh nantinya. Itu makanya perlu pengaturan tata air yang baik di daerah di pertanian yang mempunyai gambut yang tipis istilahnya. Di daerah blok D ya, di misalnya Belanti Siam dengan Terusan Karya itu juga gambutnya sudah hilang. Tetapi yang perlu diperhatikan di sana adalah tata airnya ya, karena di sana mempunyai kandungan pirit yang cukup tinggi ya. Sehingga untuk pengelolaan di sana, lahannya harus tetap terendam supaya piritnya itu tidak keluar dan meracuni tanaman. Info yang saya dapat ya, di blok E itu belum masuk, tapi tidak tahu perkembangannya apakah dia masuk. Tetapi kalau di situ masuk sangat bahaya sekali, karena saya sudah ke sana tahun 98 untuk mengukur kedalaman gambut di sana, dan gambut di sana itu cukup dalam 8 meter ya. Kalau itu dimanfaatkan sangat besar sekali risikonya. Saya bicara pada musim kemarau ya, kalau musim penghujan mungkin tidak apa-apa. Musim kemarau ini otomatis yang saya sudah bicara tadi, air tanah yang ada di gambut itu akan turun ke dalam kanal itu. Otomatis lahannya menjadi kering, dan kering ini akan menyebabkan kebakaran lagi.
Blok D itu dia dihubungkan tiga sungai ya, Kahayan, Kapuas dengan Barito ya. Dari tiga sungai ini akan cepat mengeringkan lahan yang ada di situ karena airnya akan keluar ke tiga sungai ini. Ini repotnya, di satu sisi Blok E itu keluar dari KLAS, dokumen yang orang-orang harapkan, masyarakat awam harapkan ini jadi final decision ya sebagai keputusan akhir. Tapi kan hasilnya seperti itu. Itu satu sisi, tapi sisi lain juga hasilnya seperti ini kan orang juga berpikir ulang ya. Tapi kalau kemudian dari logikanya, mestinya KLHS itu tidak usah digunakan lagi. Memang udah keliru, udah salah sekali. Secara logika seperti itu. Ketika yang direncanakan hanya 165, kemudian ini menawarkan yang lebih luas, saya pikir udah salah. Jadi mestinya yang dilakukan hanya, ya tadi, di 165 itu pun harus ditapis. Maksimal itu 165. Dan harus lebih kurang, harus kurang itu. Karena 165, okelah bisa lewat pendekatan KLHS yang lebih komprehensif atau lewat AMDAL katakanlah atau apapun itu mestinya mempertegas hubungan 165 dengan 30 dan jelas kita harus singkirkan yang di Blok E itu. Kalau di Blok E dilakukan kayaknya sih ya tadi kita udah salah sekali. Kalau untuk menolak saya tidak ya. Saya tidak hitam putih sekali menolak atau menerima ya. Sebenarnya begini sebenarnya. Kita sebenarnya mengharapkan pemerintah itu atau pembuat kebijakan tentang food estate itu pertama adalah menyampaikan atau memberikan komunikasi dan informasi yang baik kepada masyarakat. Apakah masyarakat punya kesimpulan ataupun apa ya putusan menerima dan menolak proyek itu? Karena mereka bisa menghitung rugi, untung dan ruginya ketika berpengalaman dengan PLG gitu loh. Di awal adanya proyek food estate ini dengan jelas Walhi menyatakan menolak. Karena ini akan satu, kembali merugikan negara dengan proyek-proyek seperti ini. Kedua, ini tidak menjadi kebutuhan kepentingan masyarakat terkait dengan kebutuhan pangan masyarakatnya. Ketiga, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan, khususnya pola kepemilikan lahan di mana tujuannya adalah untuk investasi yang akan masuk, dan hilangnya pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat. Pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat, khususnya terkait sektor pangan atau lahan pangan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Hal-hal ini yang menjadi penolakan yang dilakukan Walhi. Dan bukan hanya Walhi yang melakukan penolakan, masyarakat sipil lainnya pun melakukan penolakan terkait dengan proyek food estate ini. Sisi lain, kita juga berlakukan komunikasi-komunikasi dengan beberapa akademisi yang ada di Indonesia pun menyatakan ya sebenarnya proyek ini pun akhirnya buang-buang anggaran. Menolak ini kalau mereka memanfaatkan gambut-gambut dalam ya, karena saya sudah lama sekali pengalaman saya berhadapan dengan gambut yang tebal ini ya. Tapi kalau dia memanfaatkan daerah-daerah yang tidak bergambut atau gambut tipis itu mungkin akan sangat baik untuk menunjang perekonomian kita ya, yang Indonesia ini yang memang sekarang terkendala karena dampak dari COVID ini ya. Nah, saya memang sangat-sangat menyarankan supaya daerah-daerah yang lahan yang akan digunakan untuk kegiatan potensi ini yang melewati gambut, kubah gambut, saya harapkan itu dialihkan, tidak memanfaatkan gambut itu. Ada beberapa hal yang masih ada ruang-ruang yang bisa kita lanjutkan, sesuaikan dengan momen dan lain-lain. Yang pertama, pemerintah harus dengan cepat menyatakan bahwa di Blok E itu tidak akan dialihfungsikan. Yang kedua, lakukanlah KLHS ini diulangi. Ya tadi, basisnya apa? Ya dari 165 ini. 165 ribu hektare itu saya pikir tidak cukup hanya dengan AMDAL. Tetapi harus dilakukan dengan KLHS. Termasuk integrasinya dengan yang 30 ribu hektare. Itu di SPLG. Dan jangan lupa KLHS ini juga dilakukan untuk yang di luar PLG. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas sekali kelembaganya mendesak. Harus ada kelembaganya. Kelembaganya seperti apa? Karena tanpa ada kelembagaan ya sudah,
ini akan sangat sulit sekali koordinasinya dan lain-lain, termasuk juga keterlibatan lembaga perencanaan kan sangat lemah sekali, hampir nggak ada. Ini ada, harus ada kelembaganya. Dan yang ketiga jelas sekali, kalau ada kelembagaan ada perencanaannya. Sebenarnya perencanaannya jangka pendek mau apa, jangka menengah mau apa, jangka panjangnya mau apa. Karena tanpa ada itu saya pikir akan sulit sekali. Kita tahu sekali kan apa, kelembagaan sama kebijakan ini kan seperti sekeping mata uang. Kelembaganya bagus, kalau kebijakannya jelek akan jelek. Demikian juga sebaliknya. Nah praktek yang sekarang dua-duanya jelek. Jadi begini, karena di lapangan itu sebenarnya bukan semua milik petani. Petani hanya menggarap saja, tapi milik tanah ada orang lain. Memanfaatkanlah lahan-lahan yang memang berbatasan, penyu sudah padi, sudah tanam. Tanah sebelah itu masih banyak. Ini dimanfaatkan baik-baik. Nah, berilah pada petani yang tidak memiliki tanah di situ. Karena berdasarkan kajian kami di lapangan, sebenarnya dari misalnya dari Belingkau nih sudah banyak. Belingkau sampai ke Dedaop situ, satu orang saja ada 10 hektar, ada 50 hektar, ada 100 hektar tanahnya. Petani lain yang menggarap lahan itu, gitu loh. Cobalah lahan-lahan yang ada itu dioptimalisasikan atau mana ya diberikan kepada petani yang tidak memiliki lahan, sementara dia adalah penduduk desa setempat, gitu loh. Tentu saja kami melihat food estate bukan sebuah jawaban ya. Kalau memang dorongannya adalah berbicara ketahanan dan kedaulatan pangan, maka alangkah lebih elok pemerintah melakukan pendataan petani peladang yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Berapa luasan yang mereka kelola? Sektor pangan apa saja yang mereka tanam, komoditinya apa saja, dan berapa hasil olahan mereka atau hasil panen mereka setiap tahun, luasannya berapa, kendalanya di mana saja. Karena kita lihat di Kalteng sendiri khususnya banyak petani peladang yang terancam karena wilayah yang mereka kelola atau lahan-lahan pertanian peladangan yang mereka kelola masuk di kawasan hutan sehingga tidak bisa berkembang. Itu satu. Kedua, belum lagi terkait dengan wilayah-wilayah mereka yang terancam karena ada investasi yang ada di wilayah mereka itu sendiri. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya didorong oleh pemerintah, bukannya memfokuskan membuat food estate dengan skala besar di wilayah Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas. Itu merupakan jawaban sebenarnya. Jadi yang jelas harapan kami kepada pemerintah pusat dengan Pak Jokowi, dengan adanya program food estate ini, harapan kami tidak lain seluruh masyarakat ex-VLG ini adalah harapan kami penunggulangan banjir. Penunggulangan tanggul banjir itu yang utama, itu aja. Nah, karena kunci daripada kesuksesan food estate ataupun program food estate itu adalah di tanggul banjir. Kalau tanggul banjir kada kita benahi, berarti setiap tahun selalu ada banjir. Berarti kita nanam apapun nggak bisa berhasil. Harapan kami gini, intinya kami selaku petani, jadi tolong apabila ini nanti sudah panen, ini kan masuk penangkar, jadi tolong supaya karena kebutuhan petani itu tidak hanya makan saja, karena di sini kan ada yang bayar anak, ngurus anak sekolah, ada yang pinjam di bank ataupun, jadi mudah-mudahan dari pihak pemerintah ini tidak terkendala masalah pendanaannya. Jadi pembibitan ini kan diambil nanti kan dibeli oleh pemerintah lagi untuk disalurkan ke daerah-daerah yang masuk di program food estate ini. Makanya permohonan atau permintaan kami dari pemerintah sendiri supaya jangan sampai masalah pasca panen terkendala dengan pembayaran lah atau pembelian di petani itu tersendiri.